Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun anda berada selamat datang di hidupku channel bersama saya Rudianto sang petani desa dan herbalis pemula sahabat ini adalah tanaman alpukat saya yang baru hari ini saya akan rawat ya ini kita dapat dari dinas TPHP Kabupaten Mara ini pendornya ambil dari Majalengka ya berlebar biru eh varietas apa ya eh hijau panjang kalau tidak salah ya karena saya baru sempat dan juga saya baru memahami tentang perawatan alpukat, maka pada pagi hari ini saya baru e, bisa menyempatkan diri untuk merawatnya. Kita ada beberapa ya, di sini ada dua yang dari biji dan satu kita beli dari marketplace dan satu ini e, kita dari dapatkan di kemarin, di akhir tahun 2020 dua dari dinas TPHP Kabupaten Muara Enim. Oh ya sahabat, setelah saya pahami beberapa bulan terakhir tanaman alpukat bagaimana supaya itu baik perkembangannya dan hasilnya maksimal nanti seperti yang saya pernah lihat di YouTube namun sayang saya lupa karena itu sudah beberapa bulan ya dan baru sekarang saya akan eh, praktekan di mana dalam video itu membahas tentang tanaman alpukat yang ada di Afrika dan Australia. Yang utama adalah sahabat dalam perawatan alpukat. Menurut eh, video itu atau apa yang berdasarkan tentang perkebunan alpukat di Afrika dan juga Australia, yang pertama adalah alpukat itu membutuhkan sekali banyak air ya, dalam setiap harinya. Namun saya tidak bisa jelaskan, <laughs> ya itu yang pertama, maka ini sudah saya eh, rapikan, rumput-rumputnya sudah saya taruh di bawah gundukan ini dan nanti saya akan tambah gundukan lagi eh, dengan tujuan juga ini akan terfermentasi nanti walaupun sedikit berpengaruh nanti dengan tanaman ini namun setelah tiga minggu biasanya akan normal sehingga nanti menambah unsur hara eh, di dalam media tanam ini dan bisa diserap oleh alpukat ini. Kemudian sahabat yang kedua yang pernah saya temukan juga di YouTube, beberapa bulan yang lalu juga alpukat itu, eh, walaupun sesekali kita harus rutin memupuknya, setidaknya setahun itu 2-3 kali ya. Eh, kemudian yang selanjutnya yang saya temukan juga alpukat itu membutuhkan sekali sinar matahari yang cukup supaya perkembangannya cepat, artinya lahannya harus terbuka. Dan ini nanti kita akan habiskan sisa-sisa perkebunan nanas saya ini Karena juga nanti kita akan tanami kurma di sini dan didaur ulang dengan eh, nanas ataupun singkong nanti ya Oke sahabat, semoga bermanfaat, saya akan siram ini ya Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Akhirnya wassalam